Abang ini, Bah. Jumpa lagi kita. Oh iya. Masih kenal? Masih. Bang Tamba, Bang Chandra sama Bang Mawar masih di sana, Bu? Masih, lama kali ya. Kapan siap itu kira-kira? Enggak tahu lah, tergantung keputusan. Halo, selamat siang sahabat semuanya, kembali lagi di channel YouTube Pak Jojo Record. Hari ini tanggal 10/9/2021 kembali lagi kita ngevlog keberangkatan bus Medan Jaya. Saya udah ada di depan loket Medan Jaya. Ya. Hari ini yang berangkat infonya BK7873DO yang saya vlog minggu lalu. Oke, kita tunggu saja busnya sebentar lagi akan tiba. Sekarang udah 1:30 PM ya. Sembari kita nunggu busnya tiba, coba kita lihat keadaan di dalam loket ya. Ada berapa banyak penumpang yang sudah datang menunggu. Nah, sekali lagi buat teman-teman yang mau tahu nomor teleponnya, ada di banner itu ya. 021-554-3086, 021-702-8-7745. Nomor HP atau WA-nya 0821-2348-8857. Keberangkatan 1 hari 1. AC toilet seat 22. Teman-teman. Untuk lebih mengetahui info tentang bus Medan Jaya keberangkatan dari Tiongkok, silakan dilihat di channel YouTube Pak Jojo Record. Jangan lupa juga di like, komen, share dan subscribe. Kita lihat di dalamnya. Nah, ini penumpang yang sedang menunggu kedatangan bus Medan Jaya. Nah, ini barang penumpang yang ada di troli sana itu barang penumpang semua ya. Paketnya cuma satu potong nih, kardus ini. Nanti busnya datang dari arah sana tuh, seberang itu, keluar tol Tangerang ya. Dia dari Cililitan sudah berangkat tadi 12:00 PM. Nanti dia muternya nanti di daerah Tang City atau Mall Tangerang City. Di situ ada Taman Potret namanya. Terus nanti dia datang ada arah sana, parkir di sini teman-teman. Nah, jadi loketnya kalau yang belum tahu atau susah carinya alamatnya, cari aja di Google Map, ketik di situ Pul Arimbi Cikokol. Nah, nanti map mengarahkan ke situ. Udah, kira-kira ada 20 meter lah ya. Sampingnya Alfamart. Nah, dia ketutupan soalnya, kalau dari jalan nggak kelihatan loketnya teman-teman. Tapi dia di pinggir jalan raya besar ya teman-teman. Oh, ketutupan pohon-pohon, ketutupan banner Alfa, jadi sama sekali nggak kelihatan. Ya, banyak juga yang mengusulkan semoga didengarkan sama owner PT Medan Jaya supaya dibenahin loket Medan Jaya ini, dikasih kayak banner atau dikasih kayak plang seperti Alfamart ini ya. Loket Medan Jaya Cikokol seperti itu. Oke, kita tunggu saja bisnya ya. Nah, kalau jam-jam segini nih bus tujuan Padang udah rame nih lewat. Bempernya sewaktu. Semoga selamat sampai ke Kota Padang, Bukit Tinggi Payakumbu. Jam
12.45. Belum ada tanda-tanda bus Medan Jaya lewat ya. Yang lewat malah bus Presiden kelas ini, 27 Trans. Ini bus yang punya kelas Presiden. Bangkunya 1-1-1. Jadi 3 baris. Dewi Permata. Siapa ya? Nama busnya Dewi Permata. Nah, itu busnya udah ada deh, lewat seberang. Jam 1 pas ya. Bus Medan Jaya sudah tiba di loket Cikokol. Tapi masih muter dulu di daerah Tang City sana. Kira-kira 5 menit lagi dah, ya. Oke, kita skip dulu, tunggu dia datang nanti dari sana ya. Dari sini aja ya. Nah, ini dia teman-teman. Loket Arimbi ini. Agen Arimbinya. Ini yang Kalideres Merak, itu yang Kalideres Bandung, Bogor Merak. Ya kira-kira nggak sampai lah 20 meter tuh, 10 meter lah. Nah, itulah di Alfamart itulah loket Medan Jaya. Cuman kalau kita dari jalan raya ini memang nggak kelihatan itu. Kita tungguin ya busnya, nanti dia datang dari sana deh. Putar balikan sana lancar, sekitar nggak sampai 5 menit lah dia udah sampai sini ya. Tapi kalau dia padat, apalagi macet, ya bisa 10 menit. Hari Jumat ya, lalu lintas ramai sekali. Nah, itu dia teman-teman, dari kejauhan udah kelihatan ya bus Medan Jaya semalam di Livery Daun Siri BK 7873 DO, driver Bang Sinambela dan satu lagi siapa saya lupa. Dia sudah parkir cantik teman-teman. Wow, ada. Nah, sekarang masukkan barang penumpang. Jadi penumpang dari loket Medan Jaya ini ada sekitar 5 orang, teman-teman. Oke,
barangnya sedikit ya. Nah itu dia Bang Senam Bela. Kita lihat dari depan dulu. Jadi buat teman-teman yang mau nunggu di Lampung atau jalur lintas tengah lah ya, Prabu Muli, Lahat, ini yang berangkat hari ini dari Jakarta, dari Cikokol. Kita lihat penumpang yang rambut merah naikin bus Medan Jaya. Oh ya, driver duanya marga Tambar. Kita salam-salam dulu lah sama Bang Sinambela sama Bang Tambah. Mau jua-jua, salam dulu abangku ini, Bang. Jumpa lagi kita. Oh ya, masih kenal, masih. Bang Tambah, Bang Chandra sama Bang Mawar masih di sana, Bang? Masih ya, lama kali ya. Kapan siap itu kira-kira? Nggak tahu lah, tergantung keputusan. Oke lah, selamat jalan lah Bang ya. Pulang? Hah? Dia pulang. Ya terus anak istriku ku tinggal. Pulang ke sini. Namun lah, pulang ke sini. Bawa motor aku Bang. Oh ya, tinggal nanti. Ya. Siap lah Bang ya. Oke oke. Nantilah Desember sama kita. Jadi aku gak bisa ikut sampai ke Merak. Karena aku bawa kendaraan sepeda motor. Kalau orang Medan bilang aku bawa kereta, teman-teman. Jadi nggak bisa. Nggak mungkin juga kan keretanya ditinggal. Sayanglah, tolong orang nanti. Jadi nunggu surat jalan dulu ya. Surat jalan nanti kalau udah selesai direkap sama petugas loket, baru akan melanjutkan perjalanan langsung masuk tol menuju ke Merak, teman-teman. Jadi sampai di Cikokol ini, saya ulangi, tadi pas jam 1 siang ya, sesuai dengan jadwal. Ya sih bro, aku mau dari dalam dulu bro. Kelihatan? Iya. Jadi penumpang yang dari loket ini sudah naik semua ya.
sudah aman semua. Kalau saya lihat-lihat dari luar sini, ya kalau di kamera nggak kelihatan ya, karena kaca busnya agak hitam. Kalau saya lihat-lihat ya, setengah bis lah. Setengah bis itu seatnya penuh itu, setengah bis. Berarti kira-kira ada 41 seat, sekitar 20 lah ya, 20 lebih. Sewanya lumayan lah ya. Krunya Bang Tamba sama Bang Sinambela, duo Batak. Ramah-ramah krunya kawan-kawan. Jadi kalau kita naik bis, krunya ramah, udah pasti sangat menyenangkan di sepanjang perjalanan. Jadi bus livery down series yang BK7873 ini sudah lama sekali ini. Bus ini pemain Jakarta ini, pemain tetap ini. Tidak pernah ganti-ganti trayek. Oke, kondektur atau helpernya sudah menerima surat jalan. Maka bus Medan Jaya akan dilanjutkan perjalanan menuju kota Medan. Kita doakan sampai di kota Medan dengan selamat, tidak kurang satu apapun. Dadah. Jika video ini bermanfaat, mari di like, komen, dan subscribe video YouTube Pak Jojo Record. Bye-bye Medan Jaya. Semoga sewamu tambah banyak di jalan. Dan selamat sampai di kota Medan. Amin. Oke, sekianlah video dari Loket Cikokol tentang keberangkatan bus Medan Jaya ya. Jadwal hari ini tanggal 10 bulan 9 2021. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. God bless buat kita semuanya. Amin.